Halo sahabat BIPA yang ada di seluruh dunia. Nama saya Surena Sumnek atau biasa dipanggil Na. Saya berasal dari negara Thailand. Sekarang saya bekerja di Konsulat Republik Indonesia di Songkhla atau di Thailand Selatan. Jadi saya seorang warga negara asing yang bisa berbicara bahasa Indonesia. Jadi kenapa saya tertarik untuk belajar bahasa Indonesia? Ada salah satu alasan yang selalu saya menjawab bahwa saya ini sangat ingin jalan-jalan ke Indonesia. Karena Indonesia ini mempunyai banyak tempat wisata, membuat saya ini sangat ingin pergi ke sana. Dan lebih baik jika kita ke Indonesia dan bisa berbicara bahasa Indonesianya sendiri. Dan ada satu alasan lagi. Karena di negara Thailand ini sangat membutuhkan tenaga atau orang yang bisa berbicara bahasa Indonesia. Karena sekarang di negara Thailand banyak warga negara Indonesia yang berada atau tinggal di negara Thailand. Sampai sekarang bahasa Indonesia ini sudah jadi bahasa ketiga di negara Thailand. Dan bukan saya sendiri yang sangat ingin belajar bahasa Indonesia, tapi ada banyak orang Thailand yang sangat ingin belajar bahasa Indonesia. Ada juga tantangan yang saya tertarik tentang bahasa Indonesia, yaitu bahasa Indonesia ini dibagi lagi menjadi bahasa daerah. Ada beberapa daerah yang menggunakan bahasa yang berbeda, tapi setiap daerah, setiap tempat bisa berbicara atau bisa komunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan ada juga budaya yang saya sangat tertarik tentang Indonesia. Karena di Indonesia ini mempunyai banyak suku-suku, sehingga budayanya dan bahasanya akan berbeda-beda juga. Jika ada kesempatan untuk saya bisa menggunakan bahasa Indonesia, pasti saya bersedia untuk mengikuti. Saya bisa pergi ke Indonesia itu untuk kuliah S1 dan S2. Saya bisa belajar bahasa Indonesia di sana. Saya bisa melihat beberapa budaya di sana. Ini adalah pengalaman yang sangat bagus bagi saya. Nah, sekarang jika ada kegiatan atau ada acara apa yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, pasti saya akan mengikuti. Karena saya pikir ini adalah kesempatan yang bagus untuk saya bisa sharing atau bisa belajar tambahan, mengulang-mengulang terus bahasa Indonesia. Dan akhirnya ini, saya ada sedikit pesan untuk pembelajar BIPA di seluruh dunia, bahwa bahasa Indonesia ini sangat tertarik dan nanti akan dibutuhkan dan sangat dimanfaatkan. Dan juga bahasa Indonesia ini tidak terlalu susah begitu. Saya bisa, kalian juga bisa. Dan ke depannya, pasti bahasa Indonesia ini akan lebih maju lagi. Sekian dan terima kasih. Khob khun kha.